Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan, dalam hidup ini kamu kena bersiap. Bersiap untuk yaumil mi'ad, hari yang kamu akan dipertemukan di hadapan Allah. Apa yang kita bersiap? Bersiap dengan ilmu, bersiap dengan yang disebut dengan amalan, bersiap dengan bekalan untuk kita menghadap di hadapan Allah. Ramai di kalangan kita ni mati dalam keadaan ulama-ulama bahaskan dan ulama bicarakan, kelompok yang pertama yang dimatikan dalam keadaan mereka mati ni, mati dalam keadaan yang dia sendiri tak merasakan bahawa dia sudah ada bekalan untuk menghadap depan Allah. Orang ni disebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri? Ulama-ulama sebut begini. Ada orang yang hidup atas dunia ini, orang yang dia tak buat dosa, menipu tak, mencuri tak, berzina tak. Orang yang memang dia tak buat jahat, dia tak buat khianat pada orang, dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi pada masa yang sama, dia mati dalam keadaan dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Orang yang tahu ada majlis ilmu, dia tak datang majlis ilmu. Orang yang dia dengar azan tapi dia tak datang sembahyang. Orang yang mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran kan. Jangan ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran kan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran, confirm tuan-tuan tak lepas dalam kubur ni. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran. Tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kamu buat apa di atas dunia? Allah tanya terus. Ni contoh orang yang zalim pada dirinya sendiri. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun kamu hidup. Kamu buat apa di atas dunia? Maknanya, kamu tak buat khianat pada orang. Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri. Orang yang dia ada peluang, peluang untuk mentaati perintah Allah, tiba-tiba dia tak ambil kesempatan untuk dia taat pada perintah Allah. Orang ni buat zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri ni Allah sebut dalam Quran banyak kali. Allah tak buat zalim pada kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamulah yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Islam ke tak Islam? Islam. Mati sebegini ni, mati yang zalim. Bila dia mati saja, mereka tanya terus, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, aku di kalangan manusia yang lemah di atas dunia. Lemah mengejar dunia sehingga kan tertinggal akhirat. Hidup sampai tak tahu benda apa yang patut dikejar dalam hidup. Tuan-tuan cuba tanya sekali dalam hidup tuan-tuan. Sebenarnya kita turun pagi balik gelap, kita kejar apa dalam hidup kita? Kejar duit? Nak bawa duit ke bila kita mati nanti? Tak. Kita nak kejar apa dalam hidup? Kejar pangkat? Allah nak suruh kita ada pangkat ke? Bila pangkat kita besar, baru kita jadi mulia di sisi Allah? Tak. Hidup ni mengejar apa? Sampai di kalangan setengah-setengah orang tu, mati dalam keadaan yang dia tak tahu. Kenapa aku mati macam ni? Lalu, mereka jawab macam ni lah. Katanya mereka, fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Kesudahan bagi orang ni, Allah telah sediakan neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan penyudah dalam hidup kehidupan mereka tersebut.